Suasananya kalau lagi di kamar rumah kontrakan ya. Tapi ini banyak memberikan cerita. Di suasana kayak seperti ini kita secara tidak langsung mengajarkan kesederhanaan anak kita. Iya gak, Mai? Jadi benar-benar real kita mengajarkan hidup secara sosial, tingkatan sosial yang bagaimana, yang dari bawah sampai ke atas, ya kita ajarkan yang dari bawah. Yaitu kondisinya kita mengajarkan kita sama mamanya tinggal di rumah kontrakan, karena waktu itu syuting banyak di Jakarta itu kan, kalau bolak-balik repot. Nggak tahu nih ngontraknya jadi panjang, tapi di sini jadi buat pembelajaran ya. Biar dia belajar juga, biar dia mamanya, belajar ayahnya juga belajar balik juga. Jadi kalau kita di suasana rumah kontrakan, bukan dalam arti kita harus menjadi orang yang lemah.
tapi belajar berpacu ke depan untuk mengejar yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Selamat ulang tahun, Cio. Semoga Cio panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Doa mama yang terbaik buat Cio, supaya Cio menjadi anak yang mandiri, wanita yang kuat. Mama akan selalu menjaga Cio sampai mama gak ada di dunia ini. Mama sama ayah sayang banget sama Cio. Kelak nanti Cio dewasa, Cio bisa lihat video ini. Kalau mama sama ayah sayang banget sama Cio, I love you. Putri ayah ini bisa terbang kuat seperti burung Garuda, bisa mengangkasa, bisa melihat mata dunia menyeluruh. Jatuhnya kalau mimpi-mimpi lucu atau cita-cita lucu, ya kepengennya bapak nak punya mantu sebagai ayahnya Cio absen gitu, orang bule, biar nanti mertuanya bisa pergi ke luar negeri nengokin cucu gitu. Ya tapi kan semua dari itu kan takdir Allah ya. Bapak atau sebagai ayah memberikan kebebasan kepada anak itu aja. Dan kedua ya, kita sebagai orang tua harus bisa pandai-pandai mengkip apa yang dilihat, didengar, dia rasakan, dan dia lakukan, itu aja. Buat Cio, selamat ulang tahun. Apa ini? Semoga Cio panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang berbakti pada orang tua, nurut. Aku selalu tanamin dia supaya aku selalu didik dia supaya jadi wanita kuat, wanita yang mandiri, baik ke semua orang. Semoga dia bisa membanggakan kedua orang tuanya. Maaf, mama gak bisa ngasih kado, tapi mama suka sama ngasih kamu buat Cio. Mama kan selalu ngedidik Cio supaya jadi anak sopan santun, ramah, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain dan semuanya. Oke, doa mama yang terbaik buat Cio. Cio udah gede, bisa dipikirin. Kita harus jadi wanita kuat. Ya sekali lagi, mama dan ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun buat Cio, malaikat kecilku, dan juga buat teman-teman yang selalu mengikuti Bufa Kastil Official. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pembelajaran untuk ibu bapak dan mamanya, bagaimana kita menjaga anak bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan perjuangan kita masih panjang. Oke, okay? Ya, harus rendah hati, nggak boleh sombong. Apa yang kita termasuk orang yang beruntung gitu, hanya dalam keadaan seperti ini. Aku selalu bilang banyak di luar sana anak-anak yang beruntung. Aku nggak mau nanti jadi sombong karena semuanya cuma titipan. Semoga dia bisa kembali. Kalau udah dia gede nanti bisa membantu semua orang-orang yang kurang dari dia. Dan pengharapan-pengharapan yang mamanya inginkan terwujud dengan baik.
itu juga bagian daripada doa anak yang giti, anak yang smart. Udah bangun. Selamat ulang tahun. Ini ulang tahun nih. Gimana ya? Happy birthday to. Nah, ini ulang tahun anak ayah yang kedua, 2 Maret 2020. Mudah-mudahan menjadi anak yang baik, soleha, anak yang berbakti kepada agama dan negara, kebanggaan setiap orang dan negara juga, biar bisa berkeliling dunia. Harapan orang tua itu begitu. Enak ya? Dadah. Nerima kado Cio dari Aska. Terima kasih Aska. Bilang thank you Aska. Kita lagi kumpul acaranya ulang tahun Bang ulang tahun setelah pertamanya Bang Opat. Oh, sila aja berjuni. Nah, ada ibu bapak, terima kasih telah mengundang kita ke sini. Mari kita berdoa aja, semoga Selo sehat selalu. Amin. Sehat selalu dan diberi umur panjang dan sehat. Semoga jadi anak yang berbakti buat bapak sama kita. Amin. Juga semua buat semua keluarga. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing sebelum acara pendek-pendek ini. Kita berdoa mulai. Coklat mau dong. Pijalah. Berdoa selesai. Amin amin. Tiup lilin, tiup. Tiup 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 tiup. Tiup lilin. Panjang umur dulu. Panjang umur dulu. Panjang umur dulu. Apa sih? Selamat ulang tahun. Salim, ayah, salim, mamanya, salim, cium ya, mau kakek,
Kakek salim dulu, ibu kakek. Tangan bagus. Tangan bagus, salim. Tangannya bagus. Cocok, Pak. Nanti. Salim, tangan bagus. Sayang. Sama mamanya. Salim, mamanya salim. Sama Ami dulu. Sama Ami. Oh, dede. Oh, iya. Salim, Ami. Pinter enak ya. Banyak umur, banyak rezeki, sayang. Amin ya. Amin ya. Salam. Nih kue, selamat ulang tahun Cio. Biar jadi anak yang soleha. Amin. Anak yang berkah, kuat, mandiri. Nah ini kue dari ayah buat Cio. Buat Cio. Ambil diri, go, kan go. Selamat ulang tahun kepada cucu Ami Selo Absen Bidwi yang kedua. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang pintar, berguna bagi Ustaz dan bangsa serta agama, sayang kepada orang tua, panjang umur dan cucu. Selamat ulang tahun Selo yang kedua, cucu dari cucu yang ketiga. Semoga diberi kesehatan selalu dan memudahkan rezekinya dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan agama. Amin. Selamat ulang tahun buat Selo. Semoga panjang umur, dimudahkan rezeki, sehat, selalu sayang sama orang tua. Selamat ulang tahun buat Cello Absen Bidwi yang kedua. Semoga jadi anak yang soleha, pintar, dan bikin bangga terus orang tuanya. Dah, Cello. Selamat ulang tahun kakak Cello. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah sayang sama keluarga dan terus-terus jadi anak yang baik buat orang tua. Selamat ulang tahun untuk Cio, semoga panjang umurnya, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleha, dan doa dari Om Cesar adalah yang terbaik, insya Allah. Selamat ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Cio yang kedua tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan jadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Galen Gito. Saya mau mengucapkan buat Cello Absen Bitsi. Selamat ulang tahun yang ke 2 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah pintar. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Hercules mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat putri Bang Bobak dan Cita Reza. Semoga jadi anak yang soleh dan berbakti sama orang tua dan tercapai cita-cita.